Di episode kali ini kita akan menghadapi dua tim asal kota Roma, yaitu Roma dan juga Lazio. Mari kita sikat, let's go! Dan kita akan langsung saja bermain, guys, menghadapi Roma terlebih dahulu ya. Sekarang Roma itu kalau nggak salah ada di peringkat kelima mereka. Jadi mereka juga pasti akan mati-matian untuk mempertahankan peringkat kelima atau mengejar Milan yang hanya selisih 6 poin. Tapi mereka punya satu pertandingan lebih sedikit ya. Kalau mereka menang ya artinya poinnya akan semakin dekat. Tapi kalau mereka kalah, poinnya akan semakin menjauh dari Milan, guys. Jadi oke, pastinya ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit. Tapi kan kita coba saja ya, kita coba untuk melawan Roma kembali. Kita lagi mengalami tren yang buruk sih. Maksudnya kita mengalami tren yang buruk menghadapi tim-tim papan atas gitu ya, atau tim-tim memang mempunyai nama kayak Inter, kayak Milan. Nah sekarang menghadapi Roma nih. Lihat, Dybala dan Abraham stamina-nya lagi habis, Pak. Oh my God, ini nggak ngerti gua. Mereka habis main di mana nih? Kenapa nggak rotasi mereka ya? Agak aneh juga ya kalau mereka nggak rotasi ya. Oke, mungkin kali ini kita coba Duarte kali ya. Duarte gue mainkan lagi, guys. Duarte kita coba mainkan dulu di situ. Kemudian Martinelli, Martinelli yang baru kita promosikan mungkin masuk dulu deh ganti Valentini. Gue pengen coba dia main di situ, bisa nggak? Minus 8. Oke sih. Tapi dia tuh kayaknya punya sesuatu yang menarik gitu ya. Dribbling dia kurang sih memang. Tapi ya udah, kita Coppola dulu ya. Coppola dulu ya. Minus 4 nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, guys. Kita belum bisa terlalu banyak rotasi karena belum bisa apa ya? Belum bisa terlalu kita exposure permain kita gitu loh. Jadi benar-benar sulit. Tapi ya udahlah ya. Duarte main lagi. Sanchez harus kita drop dulu mungkin di sini. Papa De Paulus, dan kita bawa Hogan ya. Hogan apa Bianco? Bianco aja deh. Atau Bianco boleh main, tapi nggak apa-apa, pada polos aja ya. Pada polos, kelak, dan oke, siap yuk. Let's go, kita udah siap. Jadi langsung aja kita sikat cuy menghadapi Roma di pertandingan kali ini. Di pertandingan pertama kita di episode kali ini. Dan ya, kita harus segera mungkin mematahkan rekor buruk kita atau tren yang kurang bagus atau tren negatif kita, guys. Karena kita menghadapi tim-tim besar, kita udah beberapa kali kalah gitu loh. Menghadapi Inter, menghadapi Milan, dua tim dari Milan kita kalah. Kali ini kita menghadapi dua tim dari Roma. Ya udahlah ya. Kennedy Entwi 54 gol, man. Entwi 54 gol. Oh my God. Gokil, gok sekali ya. Itu dia tuh Kennedy Entwi itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Gila enggak tuh? Oke, yuk. Let's go, guys. Ini dia. Pertandingan pertama kita menghadapi AS Roma. Itu jersey-nya bagus ya kalau dilihat ya, jersey ininya, guys. Jersey Roma yang ini ya, gue suka sih. Misalnya jersey fantasi mereka kan, warna kuning-kuning gitu kan. Tapi keren sih menurut gue. Gue suka warna-warna yellow-yellow kayak gitu, Pak. Yellow orange gitu, suka banget. Oke, yuk, let's go. Kita akan langsung sikat saja, guys, pertandingan kali di matchday ke-30 di Serie A pastinya. Selamat menyaksikan teman-teman semua ya. Semoga kali ini meskipun tanpa Sanchez kita bisa bermain baik. Lihat mereka langsung mencoba pressing kita, tapi kita santai saja. Oke, nice sekali Machado. Bisa melebar dulu pada Entwi. Lihat sana ada Via. Oke, Via geser lagi dia pada Marchetti. One two dengan Via. Nice sekali Via. Dua tim minta bola, mungkin Entwi bisa masuk. Entwi, no, Machado maksudnya. Tapi sayang sekali Eli coba ganggu tapi gagal. Ayo klak. Oke, nice klak, good. Yuk. Waduh, bagus banget coy. Duarte, oh my God. Gila lo, terumbolnya bagus banget nih, Pak. Gokil sih pada Belotti ya. Oke, okay. Nice try, bro. Lagi-lagi trouble seperti itu benar-benar meresahkan kita sih. Sayang sekali, guys. Oh my God. Antri Belotti di menit ke-7. 1-0 buat Roma ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi, guys. Fokus ya cuy. Yuk, klak. Marchetti. Via. Oke, kita udah mulai mendekati akhir musim, guys. Yuk, fokus. Eh, Machado bisa masuk nih. Machado dapat. Nice sekali Machado, bisa shoot langsung Machado. Oh my God. Sayang sekali, nice try. Hey, bro, gagal dipotong kali ini. Hati-hati Madi. Rubo lagi kan dia? Oke. Yuk. Coba rubo lagi tuh si Temi tuh, bukan?
Ceti, nice, back pass dulu pada Duarte. Yuk Duarte, yuk. Main dulu Duarte, santai. Ayo, Marciati kali ini, let's go boy. Oke, nice, Duarte, yuk masuk. Entwi, baik pada Duarte, coba masuk tapi gak bisa. Tahan dulu guys, balik dulu pada Clark. Astagfirullahaladzim, apa itu kontrol bolanya coy? Oh my god, gila lo, gak jelas banget sih kontrol bola kayak gitu pak, sumpah pak. Di luar kendali sih kontrol bola itu pak. Oke, hati-hati, Temi udah buka ruang tuh. Oke, nice. Oke, Coppola, support. Oke, Bernardi, support Bernardi sana. Ali, nice, good, mantap Ali. Good game, well played. Masih Via dulu, Bernardi yuk. Hai guys, bantu yuk. Machado, lari Machado, nice sekali Machado punya speed. Oke. Oke, nice Machado, terus Machado. Terus Machado, geser tengah, entry, nice, good, mantap sekali guys. Oh my god, let's go boy, sama-sama. Come on cuy. Akhirnya ya, luar biasa. Good game well played. Itu baru-baru guys. Itu baru-baru mantap dan manja ya kan. Let's go. Luar biasa. Oke, nice. Satu sama cuy. Ayo. Pertahanan Roma benar-benar ketat sih, gila sih. Mourinho benar-benar ya. Potong Antwi. Waduh, enggak dapat coy. Temi stamina mau habis tuh, guys. Pelotti coba dulu sama Bernardi sana. Duo Italia. Clark yuk. Terus sama Temi Abraham. Nice Clark. Dapat Marchetti, good. Baik dulu Marchetti. Nice, lihat sana Papa De Polos, good sekali. Oke, Bernardi. Seperti Antwi kali ini. Antwi Duarte bisa ke ruang, mungkin Duarte bisa lari. Duarte, nice sekali Duarte. Let's go Duarte. Alright Duarte. Duarte. Enggak ada main, kita coba tahan, Pak. Enggak bisa. Oke, Bernardi coba masuk. Tahan dulu. Nice. Entry tengah, Machado. Alright, Bernardi. Oh my god. Gila sih, itu space-nya cukup terbuka sih, guys. Tapi masih belum beruntung. Ayo, let's go, men. Villa. Gomez. Dybala kali mau masuk bola. Coba dipotong Bernardi, masih belum berhasil kali ini. Alright, Belotti again. Ali coba ganggu, coba motong bola tapi gagal. Vina. Oke, okay. Kayak through ball, Clark ke tengah, Clark please. Marchetti. Oke, okay, nice good Ali. Ayo Via. Via, come on man. Oh my god, apa sih? Kenapa kayak gitu? Larinya kayak odong-odong gitu loh. Buset dah. Apa coba? Lari kayak gitu, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, okay, Machado. Entry tengah. Entry please. Astaga naga. Oke. Okay. Good. Entry. Duarte. Oke, okay, Machado. Udah entry. Entry itu harusnya, Pak. Astaga naga. Ayo guys, fokus guys. Oke, okay, Temi. Angkat bola dia. Tidak offset. Ayo Duarte. Okay, let's go, agak ngeri ya Duarte ya. Ayo dong Marchetti. Let's go Duarte Portugal. Pertop mungkin pada Entwi. Nice sekali Entwi please. Oke, okay, Entwi. Good Entwi. Oh my god. Alright guys. Gila. Oke, okay, Bernardi. Tengah dia kali ini. Ada Clark. Come on Clark. Oh, masih belum guys. Oke, okay, Coppola. Iya, wasit lagi attack loh itu sih. Satu tempatan lagi bisa sih itu. Oke, okay, satu sama. Semakin seru ya. Semakin ke ujung semakin seru sih pertandingannya, guys. Saya suka sih sebenarnya pertandingan dengan atmosfer seperti ini membuat yang main juga seru gitu loh. Mantap banget, Temi. Meskipun ya ada emosi-emosinya ya kan. Enggak apa-apa, itu bagian dari sepak bola, Pak. Wajar. Oke, Bernardi coba potong. Nice, bukan pelanggaran, boy. Marchetti geser dulu, bagus sekali, nice sekali. Via buka ruang, good game Via. Duarte lari yuk, Duarte. Ini Via kenapa dah? Responsifnya jelek banget, sumpah di pertandingan ini guys. Gak ngerti gue sama Via. Benarin dulu pak. Nice, Bernardi. Machado masuk, nice Machado good. Oke, entry tengah, nice. Entry, oh my god. Oke. Yuk. Sabar, santai. Kumbula. Kamara kali mau sebola, langsung ke depannya kali ini. Let's go. Dybala lagi. Belotti.
Oke, coba ke Temi. Power shoot. Nice. Mantap Duarte. Good job, man. Let's go Duarte. Gitu dong. Diketin main ya. Fatih masuk nanti di bala, buset. Tambah gokil sih. Di bala udah bisa mina masalahnya, Pak. Oke, Matiati. Nice. Good. Bola kita. Hey, apa tuh? Apa sih? Ah, elah, pelanggaran di situ loh. Ya Ali, nice, good, mantap. Duarte, good. Tahan dulu aja, tahan dulu, santai, 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 santai. Oke, hampir saja itu terjadi blunder, guys. Klak, nice, good. Benardi, oh Benardi kenapa cedera, Pak? Gue nggak ngerti sih, ini responnya si siapa namanya itu benar-benar, Pak. Si Via, Pak. Ada apa sama Via di pertandingan ini ya? Machado, nggak ada yang ke ruang, gila sih, rapat banget, guys. Pertahan dari Roma. Oke, dapat, dapat, dapat. Nice. Ya, oh, aduh, Benardi cedera, Pak. Oh my god, what the hell? Oh my, apa sih itu? When, nice. Hir, gua mau ngomong apa? Dibingung guys. Wah, gila ada Benari cedera pak. Kita lihat dulu ya, kalau memang masih cedera kita bakal tarik guys. Tapi kalau udah sembuh, siapa tahu cuma kram-kram biasa ya. Wah itu hoki sih. Itu hoki sih guys, agak bobo hoki tuh. Kita cek dulu guys, apakah masih cedera? Enggak sih, enggak. Cuma cedera biasa, cuma kram biasa ya. Nanti kita ganti main guys. Kita lagi on fire nih. Kita lagi on fire, itu biasa. Jangan terlalu sering ganti main guys. Ali, potong. Oke, tabrak aja Li. Gak apa-apa Li. Kovacic. Nice, good. It's okay bro, it's okay bro. Santai, santai, santai. Slow bro, slow bro, slow bro. Santai aja ya kan. Ansu Fati angkat bola dia. Yuk Duarte. Nice, good. Ayo. Let's go boy. Come on, come on, come on, come on. Lari yuk, lari yuk. Yuk, Via. Entry please. Entry lari pak. Oke, okay, nice entry. Bagus sekali entry, nice. Rambai itu cepat kali nih entry. Come on. Entry. Oh, nice. Come on baby. Let's go. Itu dia boy. Mantap. Let's go, let's go, let's go. Itu baru mantap entry. Umpan dari Via. Dan kali ini nice sekali. Good. Mantap bro. Yuk ganti main dulu kali ya. Ganti pemain dulu guys. Kita Via aja ganti. Si Rodriguez sama Abate deh. Masuk ganti Duarte ya. Bianco ganti Papadopoulos. Mungkin seperti ini. Bentar. Ya udah deh, biarin situ Bianco ya. Berisiko gak sih ganti Pap? Enggak. Yuk, nggak terlalu berisiko. Yuk, let's go. Harusnya Bianco bisa sih. Harusnya dia bisa struggle di belakang, Pak. Oke, come on, man. Hey, cuy. Hati-hati, come on, Clark. Fokus, Clark. Terus sama Temi. Ali. Oke. Okay. Nice. Mantap, Duarte. Good job, man. Ayo, 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 ayo. Angkat bola Bianco. Oke, kan Bianco tuh Pak, Machado Pak. Machado. Waduh, enggak dapat. Oke, Ali duel. Nice, Ali mantap. Benardi gagal lagi. Potong. Nice, Coppola dapat. Good. Ya Allah. Berbahaya. Nice Duarte. Mantap. Itu dong Duarte. Itu baru bagus. Akhirnya Duarte memberikan sesuatu yang positif. The Paul. Waduh. Oke, kita main dulu guys. Ganti pemain dulu guys. Oke. Jacobson boleh masuk ganti entry mungkin. Dan Martinelli deh. Kita ganti Coppola ya. Yuk, let's go, gak apa-apa. Debut, debut, debut. Debut untuk Martinelli. Tidak apa-apa guys. Tinggal 13 menit lagi yuk. Let's go, let's go, let's go yuk. Fokus guys. Tengah, mantap sekali Machado. Jacobson, duel Jacobson yuk. Dapat, dapat Benardi. Dapat, dapat Machado, nice. Machado please, ya elah. Bianco, Ali, berbahaya. Oh my god. Wah, nggak offside coy. Gak pikir offside. Aduh. Tidak offside ya. Sayang banget ya. Ansu Fati. Duh, 10 menit lagi cuy. Selama nih. Lama banget untuk mainin bola sih guys.
Oke, parkir bus mereka udah. Yuk, baik dulu aja, sabar, santai. Tidak apa-apa guys, 10 menit terakhir ya, 10 menit terakhir ya. Oke, Bianco main dulu aja. Oke, Duarte. Oke, nice. Lihat itu, good sekali Bernardi. Kasih Bianco dulu, bagus. Bernardi lagi, hati-hati yang salah passing pak, tolong. Oke, Rodriguez. Lihat ke depan, oke, nice. Abate, boleh masuk yuk, Macetti bisa bantu mungkin. Gak bisa guys. Waduh. Ah elah, ini nih kadang-kadang nih. Klak please. Klak, nice, mantap klak. Bagus, 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 bagus. Good game klak. Mantap bro. Waduh, spiller udah maju-maju anda ya. Oke, ayo klak please, klak, nice, good. Siapapun di sana. Berbahaya. Oh, nice Duarte, good. Ayo guys, ayo guys, fokus lagi guys, fokus guys, fokus guys. Pilar masih maju lagi dia. Cukup menarik nih. Ayo, duel. Bagus, bagus. Oke, Machado yuk lari. Terus bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Oke, enggak dikasih wasit tapi enggak apa-apa 3 poin buat kita guys seperti Roma. Itu kalau udah setengah 8 tadi gua mau shoot loh. Udah siap-siap mau shoot, Pak. Oke, mantap sekali ya. 3-2 guys. Hasil yang cukup bagus buat kita dan cukup buruk buat AS Roma pastinya. Jarak poin mereka semakin jauh tuh dari Milan, Pak. Jadi PR buat mereka ya pastinya, guys. Tapi ya bodo amat. Bodo amat ya kan, yang penting bagi kita lancar dan sejahtera gitu ya. Bodo amat buat mereka, Pak. Grazie mister. È un piacere averla ai nostri microfoni. Martinelli debut meskipun bukan di posisi yang seharusnya, tapi tidak apa-apa Martinelli ya, setidaknya Anda kita kasih debut profesional lah dulu lah. Tidak apa-apa, tentunya seperti itu ya. Oke, let's go. Kita langsung gaspol lagi ya kan teman-teman ya. Kali ini kita akan menghadapi Lazio lagi, Pak. Mohon maaf ya kan, Lazio lagi nih, tim Roma lagi nih. Apakah mission complete? Ya, tapi enggak apa-apa sih, gua udah senang sih menang lawan depi Roma. Oke, jadi Sanchez udah balik. Martinelli, oke. Okay. Nice. Ya penting sih ya kita 3 poin dulu gitu loh. Itu yang penting, Pak. Mohon maaf ya kan. Bodoh amat yang lain-lain ya kan, nanti dulu lah. Mikir yang macam-macam guys. Yang penting 3 poin di sini aman, sudah kelar. Urusan kita kelar, Pak. Jedanya cukup panjang ya. Sebelum menghadapi Lazio ya. Oke, okay, apakah ada laporan pemandu bakat mungkin? Kayaknya ada deh tanggal 20-an ini deh. Kayaknya ya. Sepertinya ada, sepertinya cuma nggak tahu. Apa benar apa tidak? Kalau tidak ada ya sudah. Oh, nggak ada coy. Tidak ada coy kayaknya coy. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa guys. Tidak ada masalah pastinya. Dan kita langsung gaspol aja menghadapi Lazio tuh. Lazio udah siap untuk berhadapan dengan kita. Oke. Okay. Let's go man. Lozano. Nah, gue juga lagi scouting ini. Oh my god. Guys. Free agent. Memang dia pendek sih. Cuman 18 tahun 71 rating. Slide tackle defensive awarenya kurang, memang masih 65 cuman oke. Stand tackle-nya oke, slide tackle-nya oke. Ini tipikal-tipikal back Argentina banget sih. Tipikal-tipikal gitu banget kan? Enggak terlalu tinggi, enggak gimana kan? Ini keren sih. Jesus Moreno, cek dulu. Jesus Moreno ini ada tipikal-tipikal bagus juga sih. Boleh kita scouting aja dulu. Perdula udah kan? Perdula belum ya? Tapi enggak sih. Agak kurang sih. Van Lozano sih. Menurut kalian gimana guys? Menurut gue sih oke-oke aja sih. Jumpingnya bagus sih. 80 pak. 71. 18 tahun. Not bad sih. Not bad sama sekali sih. Kaki kiri juga. Cukup menarik. Karena dia free agent. Boleh deh. Gue akan ambil aja deh. Gue akan ambil... Dia kayak tipikal-tipikalnya kayak si ini nih, Lisandro Martinez, Pak. Mohon maaf nih. Kayaknya sih. Tapi nggak apa-apa, cuy. Kita akan ambil aja dulu satu back kita ini untuk kembali memanaskan yang ada di ini ya. Oke, Messi belum pensiun, Ronaldo belum mau pensiun, Buffon juga belum mau pensiun, guys. Oke, Oliveira. Oke, mana nama tadi? Shortlist. Bentar guys.
Wah, Rojas ini sih gokil ya. Romero, Lozano. Oke lah ya. Boleh sih. Kita bakal approach saja dia. Kita tawarkan dia klub ya. Sayang banget sih kalau dia nggak dapat klub dengan potensi yang ada di dia. Dia langsung minta importan gaji 4.000. Astaga, ini kenapa dah? Suka banget nge-lag kayak gitu dah, sumpah guys. 5 tahun langsung dia minta. Oke, nice. Oke, good. Mantap sekali. Discos nggak mau pakai dia. Kalau kita pakai 3 bag sih. Jadi kalau ada yang pendek-pendek kayak gini nggak masalah. 4.000 ya, boleh deh. The common wage-nya 4.000 dan ini terkasih duit 10.000 aja lah ya buat jajan. Oke, yuk. Oke, nice. Mantap sekali, guys. Let's go. Welcome Fran Lozano. Welcome to the club, bro. Jadi cadangan kita itu gimana ya? Sudah komplit gitu loh untuk masalah back. Jadi ya mohon maaf kayaknya Bianco sama ini gua bakal bisa rilis gitu loh, atau si Hogan ya, karena kita udah punya back-back yang memang benar-benar bagus sih secara apa namanya, secara rating ya kan. Ya kita tahu pemain bagus dari mana, dari rating dulu, baru nanti kita lihat sesuai nggak sama tim kita gitu loh. Gitu guys. Oke, yuk. Ntar ya. Kita coba cek dulu. Hogan sih jelas sih, Hogan jelas kita transplant aja. Mohon maaf Hogan ya, sudah nggak bisa kepake lagi guys. Lozano mungkin bisa kita develop dulu ya, takutnya gua lupa lagi guys. Oke, coba dulu ya, kita coba latih di sweeper apa ini. Alright, sip, latih dulu ya. Ya kalau emang nggak memungkinkan ya tinggal kita jual lagi pak, gitu aja, nggak usah repot-repot ya kan. Gitu guys, yuk sudah ya, gratis juga kan, gak ada masalah sih. Yuk, let's go man. Setidaknya kita mendapatkan satu back yang ya gue sih yakin, gue nggak terlalu expect dia bakal tembus 80 segala macam. Balik lagi ya, agak susah memang kalau kita lihat tadi, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, kita langsung playmate lagi guys menghadapi Lazio ya. Dan mungkin dia, waduh, jersey-nya pak, jersey-nya kita pakai jersey agak mirip ya, jersey dua tim ini ya. Oke lah kalau begitu guys, nggak ada opsi lain sih. Kita bawa dia aja guys, kita bawa dulu, tapi nggak bisa kasih debut di menit awal ya. Tentunya mana Lozano. Oke, Lozano bawa dulu aja. Debut mungkin nanti di penghujung-penghujung aja. Oke, jadi gitu ya. Marchetti, oh udah minus 3 kan, udah minus 3. Coppola, Marchetti juga udah minus 3. Udah mulai-mulai kan, udah mulai-mulai stay mereka guys. Udah mulai mantep tuh mereka guys. Oke, let's go ya. Kita langsung sikat lagi guys. Untuk di tengah tetap Benardi dan Via. Lihat Benardi udah 82 pak ratingnya pak. Maaf. Sekeren itu loh Benardi loh. Berarti dalam 2 musim itu udah kenaikannya udah signifikan banget ya Benardi. Dari 769 kalau gak salah ya, 69 sampai sekarang udah 82, 13 naikkan ininya guys. Karena ya dibantu dengan performa dia yang bagus. Dan juga apa ya, dia konsisten main gitu loh, jadi cepet banget kenaikannya coy. Gitu guys. Eh ini siapa yang main? Aduh kipernya, aduh kok abu sih, mohon maaf guys. Astaga. Salah, harusnya kan abu sih, harusnya Silva nih kipernya nih, mohon maaf cuy. Gak apa ya, semoga abu bisa memberikan sesuatu. Yuk abu yuk, buktikan kalau gua salah abu. Oke, yuk, let's go. Kita langsung mulai saja guys. Paling menghadapi Lazio. Ya kita menurunkan abu tuh harusnya lawan-lawan tim-tim kayak ya Venezia, tim-tim bawah lah guys. Untuk menghadapi kayak Lazio sih agak berat buat abu pak, karena abu ratingnya masih bawah 60 coy. Kita harus fair-fairan aja pak. Oke, nice. Coppola pakai ada masuk. Nice, let's go. Ini dia, ini dia, di sisi bro, di sisi bro. Machado, Machado, nice. Come on baby, let's go. 1-0 buat Como. Come on boys. Machado, Machado, Machado. Very very nice. Good. Ayo, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Let's go cuy, let's go cuy. Udah mulai-mulai nih, udah mulai udah dapat angin nih. Kalau kita lihat penyerang dari back Lazio udah mulai terbuka ya di menit awal ini, semoga tetap seperti itu sampai menit akhir. Semoga saja maksudnya guys. Oke, this is it. Martinho, Machado. Mantap bro. Oke yuk, let's go man.
Kita langsung sikat lagi coy. Luar biasa ya. Potong NP. Nah, aduh dikit lagi pak. Ya Via. Via tuh entah kenapa agresinya apa gimana ya. Apa reactionnya apa gimana ya. Di episode ini kayaknya berat banget loh main Via loh. Kayak bukan rating 70-an aja. Aduh, potong kali please. Potong kali. Oh my god. Nice abu. Gila lu di skill gua loh. Gokil men, gokil men. Gok sama Matius Kunya. Oke, okay, let's go. Lihat, lihat Benardi pak. Berapa udah Benardi mungkin bisa. Nice sekali, mantap Benardi. Good. Benardi, Benardi, Benardi. Oh, langsung dipotong coy. Let's go. Gila sih itu kalau gitu. Wah. On target tuh pak. Oke, okay, di tengah ada siapa? Duarte coba ambil bola tapi gagal. Felipe Anderson, Marchetti coba ganggu sana. Marchetti, Marchetti, Marchetti. Oke, okay, yuk balik Marchetti. Oke, okay. Marchetti coba tackle tapi gagal. Ali coba bantu, masih belum berhasil. Punya lagi. Coba duel sama Sanchez kali ini. Bayangin aja Sanchez, Anda pasti kalah karena dia nyekil. Berbahaya kali ini, nice abu. Good save abu. Ayo abu. Bisa ya bu. Mantap abu. Oke, dua save dari Abu ya udah ya. Mantap sih, mantap sih. Oke, Marcos Antonio. Berbahaya, it's not good guys, it's not good. Ayo, good block, mantap bro. Buang dulu, dapat entry please. Oke. Nice. Masih belum berhenti serangannya. Abu, good save Abu, mantap. Ke pola. Tarik dulu pak, sabar santai. Good luck. Yuk baik tuh sabar 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 sabar. Kita main pressing. Oke, okay. Kita main pressing, kita main possession pak. Lawannya pressing, possession ya. Seperti itu kuncinya pak. Eduardo. Oke, okay. Aduh mau cadut telat. Oke, okay, nice Eduardo. Alright, Marchetti, 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 Marchetti. Ada Machado. Oh my god. Holy man. Wah tipis coy coy. Oke okay, oke okay, oke okay. Oke okay, bro, oke okay, bro, oke okay, bro. Iya yuk. Fana. Kita gak boleh dekat sama Kunya ya. Sama Kunya skill-skillnya parah pak. Oke okay. Oh my god. Harus tukar satu sama guys. Gila sih Matius Kunya sih. Kali ini abu gagal. Gak apa-apa lah gue lihat ya. Ini bola itu lengket banget ke dia. Bentar ya kalau kalian mau lihat nih ya. Gue kasih guys, gue kasih replaynya nih ya. Dari deket nih. Nih lihat ya. Kita deketin aja. Mana? Nih ya di sini ya. Tuh lihat ya. Lihat bolanya guys. Gue deketin ke bola ya. Tuh. Tuh. Nah bola itu belum balik aja sini. Sini tuh langsung balik lagi. Bola itu belum sampai ke tanah pak. Kanan langsung lagi gitu loh. Saking skillfulnya Matius Kunya. Gokil memang. Segokil itu dia. Ya mohon maaf deh kayaknya babak kedua abu. Gue jujur ragu-ragu guys. Karena balik lagi ya lawannya pak. Lawannya Lazio sih. Kalau lawannya biasa aja gue cukup optimis ya. Oke Duarte masuk top top. Nice Duarte please. Duarte. Oh nice. Mantap. Let's go Duarte. Oke okay, let's go let's go let's go let's go. Itu dia tuh Duarte itu bosku. Oke okay, nice. Itu baru-baru mantap cuy. Ayo 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 ayo. Mantap ya. Duarte tidak terlalu keras tendangannya tapi cukup terarah gitu loh. Oke okay, mantap sekali 2-1. Let's go boy. Ayo boy, ayo boy, ayo boy. Ayo guys, Pacino. Marcos Antonio. Benari potong, masih belum berhasil. Felipe Anderson kali ini. Gila, mereka mainnya skillful semua sih. Waduh. Oke, okay, Ali. Oh my god, gila sudut sesempit itu loh. Kali ini musiknya Matius Kunya di episode ini, pak.
gak ada otak lah. Gila loh sudut sempit itu. Itu sudut sempit sih, Pak. Ya ampun, abu gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kasian gue lama-lama lihat abu, Pak. Ya Allah. Kenceng banget tendangannya, Pak, Pak. Oke, coba lagi. Balas. Oke, Machado. Bola bisa masuk. Oke. Nice. NP lari, NP. Oke, nice. Good. Machado sikat. Nice. Let's go. Langsung balas instant impact. Game well played. Mantap, Bro. Ayo. Let's go, cuy. Itu baru mantap sekali, guys. Umpan tarik ke belakang sama Machado dengan finishing yang luar biasa ya. Good game, Machado lagi. Oh iya ya, Machado tuh sepatunya pink. Ada yang komen tuh kemarin tuh. Sepatunya pada pink, Bang. Ya. Jujur gue belum otak-atik sepatu sih. Cuma nanti mungkin di... Ya, siapa namanya Clark juga sepatunya pink gitu ya. Bener sih. Cuma memang... Astaga, naga gila loh. Males banget mainnya udah, Pak. Padahal gue mainnya competitor mode off loh. Belum di onin loh. Kayak gak bisa diambil bolanya gitu loh. Kita nyetak gol setengah mati, Pak. Mencari celah banget kita. Dia nyetak gol tuh udah kayak ya udah gitu loh. Cukup dia seorang diri. Tidak perlu orang lain, Pak. Oke, Duarte masuk. NP bisa buka ruang, NP. Aduh, ya udahlah. Oke, 3 sama, guys. Aduh, kita tuh setengah mati ya kan, cari celah untuk nyetak gol segala macam. Oke, mungkin saatnya kita tarik keluar ya. Oh, tapi abu tuh udah 60 ratingnya loh. By the way loh. Biarin aja kali ya. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Nanti tulus aja guys. Kalau kalah ya sudah, kalau menang alhamdulillah ya. Nice. Enggak apa-apa. Santai. Oke, Bapak NB. Kesel, NB udah kesel, Pak, sama si punya, Pak. Dia mainnya gitu terus, Pak. Gak asik mainnya, Pak. Tongkrongannya gak asik si punya, Pak. Pasti gak ada teman dia main tuh, Pak. Dia terlalu individualis. Dia orangnya introvert ya. Aduh, oke, masih dapat. Nice, boleh kita, Pak. Ayo, cuy. Duarte dekat. Nice, good. Marchetti, ayo. Let's go. Oke, sorry guys. Tadi ke pencet start ya, kita langsung let's go lagi, cuy. Let's go. Ada sesuatu tadi, guys. Sorry ya. Ayo, guys. Marchetti. Oke. Nice. Ayo tengah, boy. Oke, Coppola masuk bisa. Nice, Coppola. Let's go, Coppola. Coppola tarik tengah. Alright, and we. Oh, nice. Good. Mantap, Bro. Let's go. Ayo. Good game. Let's go, boy. Abu tuh udah 60 loh. Ratingnya loh, gue baru nyadar, Pak. Ya oke sih. Udah mulai-mulai naik ya berarti ya. Oke lah. Apakah saatnya kita coba Lozano? Mungkin gini, guys. Lozano itu kiri. Nanti aja lah ya. Nanti deh, menit 65 lah. Agak cukup tricky, guys. Ayo, cuy. Fokus, cuy. Alah, dia lagi, Pak. Astaga, naga, sumpah. Gila, di skill lo tadi. Nice.
Sumpah Matheus Cunha benar-benar. Wah, gue pikir dia ditarik sih. Kalau ditarik gokil banget. Agak lega hidup kita, Pak. Ayo, ambil Abu. Nice. Ayo, Bu. Oke, Bu, sabar, Bu. Oke, nice, Marchetti. Luck, lihat. Oke, nice. Entwi punya speed, punya pace. Ayo, sikat. Bisa sih, yuk. Machado, aduh, Machado kenapa nggak mau ke tengah ya? Nggak mau support tengah, tadi maksudnya. Duarte. Oh, Duarte! Oh, wow. Woo. Oke, nice try. Pacino, tadi keluar. Oke, Bernardi. Ada Sanchez. Sanchez! Itu dia, coy! Let's go! Itu baru Sanchez. Come on, man. Let's go. Itu baru mantap, coy. Gila. Sanchez again and again ya. Mantap, bro. Itu baru mantap, cuy. Gila, Sanchez yang kita kenal akhirnya kembali memberikan gol, demi gol indahnya. Yuk, mungkin udah saatnya kita masukkan si memberikan jam terbang buat Lozano ya. Mungkin seperti ini, guys. Gue taruh di tengah aja. Jadi Rodriguez bisa masuk ganti Villa dulu. Yuk, let's go, come on, man. Ayo bro. Let's go, bro. Ayo, coy. Punya lagi. Ayo, Rodriguez. Sikat aja, Rodriguez. Aduh, gak kena, Pak. Pokoknya kalau ada dia harus sikat aja, Pak. Gak usah terlalu. Oh, nice. Mantap. Lozano. Ya, Marchetti. Potong. Oke, easy. Buat Abu. Mantap, Abu. Yuk. Nice. Ya, Bu. Main aja dulu, Bu. Masih kelak. Good. Lihat Rodriguez. Nice sekali. Duarte. Bagus. NP bisa lari sih. Tahan dulu Machado tengah. Aduh, nggak sempet. Nah, tadi bolanya turun, boleh tanggung, Pak. Hey, hati-hati. Punya lagi. Maju Abu. Abu, nice, good, mantap Abu. Mantap, bro. Oke, Lozano, nice, good, mantap. Bagus, yuk. Coppola, sabar Coppola, santai. Main dulu aja, kasih pada Abu dulu, yuk. Abu, buang aja Abu. Oke, nice Abu. Duarte, bagus. Marchetti, bisa counter attack kita ini. Bisa counter kita, yuk. Tengahnya, coy. Oke. NP. Wah, di body, coy. Oke, let's go. Lozano gokil sih. Oke, lihat Marchetti. Tengah, sabar. Nice, Ali, good. Yuk, kelak. Santai. Oke, Marchetti lagi. Nice, Marchetti, yuk. Good game, Marchetti, let's go, Marchetti. Lihat tengahnya Marchetti, ada Duarte itu. Rodriguez maksudnya. Let's go, Duarte. Rodriguez. Ya, elah. Masih kena tiang, coy. Oke, masih dapat. Nice sekali, let's go. Coppola. Eh, coy, Coppola. Gak bisa. Tahan. Main dulu, yuk. Oke, nice, Bernardi. Dipotong lagi. Coppola di sana, oke. Corner kick, mantap. Nice. Marcos tarik keluar. Oke, Bernardi, Sanchez lagi. Oh. Oke. Bernardi lagi, crossing lagi kali ini, terlalu easy, terlalu cepat ke Maximiano. Sayang sekali, Bung. Oke, udah unggul 5-3 kita, guys. Mantap sih. Oke, bagus Bernardi. Musuh kita cuma mati skunya doang. Oke, guys, sudah full time result dan kita berhasil memetik kemenangan yang cukup menjanjikan. Mantap sekali. Let's go. Mantap ya. Itu baru-baru, guys. Itu baru-baru mebro ya kan. Ya enggak sih, coy? GG gaming ya, guys. Itu, cuy. Itu baru mantap. Nice ya. Oke. Kita langsung gaspol lagi, teman-teman pemirsa ya. Siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Alright. Machado. Yes, Machado, NP itu udah Duarte itu trio AMD kan katanya kan. Trio AMD gitu. Trio Mat, trio dam.
Triodam, itu lebih keren ya, Triodam. AMD gila, kayak kayak prosesor gua aja AMD. Mantap juga tapi ya. Gokil, gokil, gokil. Oke, jadi untuk standing ya kita masih semakin dekat sih, 4 poin doang, guys. Tapi bentar, kita hitung-hitungannya dari Roma. Dari Roma, guys. Jarak kita dari Roma itu 12 poin, guys. 12 poin, ya enggak sih? Ada 7 pertandingan lagi, 21 poin yang diperbutkan. Berarti ya at least ya kita maksimal nih 3 kali kemenangan lagi. Kita udah bisa mengunci satu tiket ke Liga Champions. Udah 3 kali kemenangan lagi, guys. Itu sih yang kita butuhkan. Varela belum. Oh, Varela udah bisa, guys. Oke, Varela mungkin gua langsung promote aja ya. Varela udah rating tertinggi 69, masa iya enggak gua promote, guys? Mohon maaf. Jadi Varela udah gua promote. Nezevic, wah Nezevic sih juga, guys. Nezevic ini bisa sih, gue yakin sih sama dia sih, guys. Kayaknya Nezevic gue harus kasih jam terbang, guys. Karena dia lihat ya, kalian lihat ya, potensialnya itu 8793 loh. Ini harus kita kasih jam terbang si botak ini, guys. Mohon maaf nih. Waduh, full ya, boleh nanti aja. Berarti di awal, mungkin di next season. Ya nggak sih? Kita udah full loh tim ini kita, guys. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jual-jualin ya pemain kita ya di awal musim depan ya. Sama Ahmed sih, potensial terbagusnya itu Ahmed sama Nezevic sih, potensial yang paling bagus. Jadi dua main ini bisa banget kita improve lah nanti ke depannya, guys. Jamal Ahmed sama si Nezevic sih, gue yakin sih, karena potensialnya gila. Ini dua orang nih bener-bener sih. Varela itu bagus, cuman ya potensialnya masih kurang. Cuma nggak apa-apa, kita coba aja untuk Varela kan. Mungkin nanti kita bakal kasih dia jam terbang gitu loh untuk Varela, guys. Mohon maaf. Jadi ya gue udah harus nanti jual-jualin main gue ya. Ya kayak ini mungkin sih hampir rata-rata kalau gue jual sih harusnya. Meskipun ya udah pada naik juga kan. Kayak si apa namanya, beberapa main itu udah ya kayak Bianco nih, kayaknya gue udah bisa lah untuk lepas dia, guys, musim depan. Karena kita udah punya backup yang cukup bagus kan, Lozano segala macam gitu loh. Davis ya udah pada pergi kan, Rizzo, oke, Oliveira udah join itu nanti transfer windows, mantap sekali. Aduh, Kis juga sayang sih gue, karena Kis ini orang, istilahnya orang lama, guys, orang lama gitu ya. Munoz, Ruben Munoz, oke, nanti dulu aja Ruben Munoz, biarin dulu. Sambil kita develop belum sih dia? Kita develop apa dia? Box to box, oke. Udah pada mentok tapi box to boxnya, guys. Finishingnya masih bisa naik sih. Ya udah, biarin dulu ya. Oke, Johnson, Via ini masih bisa naik kan? Maksudnya kan masih oke kan Via? Coba, masih oke sih, masih oke, guys. Masih oke banget sih Via sih, masih bisa banget ini untuk berkembang. Mungkin nanti kalau dia ini kan udah mentok nih, ya udah kita bakal latih entah playmaker, entah apa nanti ya, untuk meningkatin passing segala macam, setan midfield juga bisa nih, ningkatin ininya nih, stamina, strength segala macam. Bisa aja. Tapi gue pengen latih weak foot dia sih. Mungkin udah bermasalah di weak foot juga dia. Boleh lah ya kita latih weak foot dulu, karena attacking worth-nya udah high. Jadi sekarang kita latih long shot sama segala macamnya. Oke, boleh. Latih dulu ya Anda ya. Untuk Benardi, gue udah lama nggak cek Benardi, guys. Kita coba cek dulu Benardi ya. Masih bisa banget sih naik Benardi. Benardi udah mentok semua, udah bingung kita mau naikin apa. Mungkin ini deh, playmaker juga ya. Ini udah oke sih, take position masih bisa naik, tapi biarin dulu lah. Karena passingnya juga udah bagus. Kalau memang udah mentok nanti, ya kita bisa latih dia ke center midfield atau playmaker segala macam ya. Masih bisa naik, akurasinya juga masih bisa naik banget. Masih bisa berkembang sekali dia. Itu, guys. Kita harus cek terus Esposito udah 67. Gokil sih. Cepat juga ya Esposito ya 67 ya. Wah. Benar-benar sih. Gua jujur pusing, guys, kalau lihat main ini, guys. Main kita tuh rata-rata bagus ya. Lah, Kovacevic pun harusnya bagus sih. Dia ini. Ya kita lihat nanti kalau memang kayak ini, si Varela juga bagus ya kan, 16 tahun 69 rating, yang kurang apa pak, mohon maaf. Tinggal kita kasih jam terbang aja pak, kita latih jam terbang terus ya udah, dia bakal improve banget ini si apa namanya, Varela.
tapi biarin deh, biarin dia jadi, dia jadi CF bisa nggak sih Varela sih? Kita coba jadi CF. Berapa lama jadi CF? 137 minggu pak. Coba jadi right wing 2 minggu lagi, coba ya, tes dulu. Anda harus banyak-banyak dites Varela, mohon maaf, karena persaingan di depan tuh udah cukup ketat guys. Kita udah mulai-mulai nih. Oke, Varela tuh. Oke, Varela mungkin nanti gua kasih jam terbang ya. Varela sama ya yang tadi yang di bench, yang masih di akademi pak, udah siap-siap tuh naik tuh, yang rating tinggi itu kayaknya untuk next season sih boleh sih. Atau gua harus melepas dua pemain, satu main gua bakal langsung dari sekarang. Tapi percuma, maksudnya ya. Baran 17 tahun 69 rating. Oke sih, not bad sih. Kiper tinggi juga nih. Shortlist dulu aja, udah di shortlist dia ya, nanti kalau memang kita butuhkan musim depan ya udah kita bakal coba ambil ya. Tapi sementara Abu lagi on progress juga sih, si Abu tadi ya, kalau kita lihat ya. Abu tuh udah 60 loh ratingnya loh. Enggak kerasa gitu ya. Si Abu tuh kan udah 60, Pak. Dapat satu aja. Mantap si Abu, masih bisa naik banget. Tuh, repack segala macam ya. Memang positioning masih kurang, cuma gua sengaja ya. Paling enggak repack-nya tuh udah 70 dulu, nanti baru kita latih ini handling segala macam ya kan. Handling, kicking, positioning yang penting sih. Positioning masih 50, Pak. Jadi masih PR banget buat Abu sih. Cuman ya okay, not bad Abu. Kira guys ya, jadi kita advance dulu aja, siapa tahu ada laporan atau ada apa gitu kan. Nanti kita bakal coba cek sama-sama lagi. Karena kayaknya seperti biasa kita mainnya 2 match santai saja, dan next episode sudah siap-siap Napoli dan Juve. Oke, Hogan transfer offer, udah ada langsung beli Hogan. Ya pada dasarnya sih pemain yang bagus Pak dia Pak. Cuman ya mohon maaf lah Hogan ya. 1,5 juta sama si ini Mensa kayaknya gua jual juga deh. Kayaknya Mensa gua jual juga lah. Mensa kan kemarin ada yang nawar Mensa juga kan. Jadi ya sudahlah, mohon maaf lah. Dari Ghana kosong banget dari Ghana Pak. Ghana ada Entwi kan. Entwi dari Ghana kan kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah sih Entwi itu dari Afrika gitu loh. Kalau nggak salah Pak. Bener dari Ghana. Atau Mensa biarin. Ya udahlah, biarin dulu lah ya. Oke guys, jadi kayaknya nggak ada laporan pemain bakat. Mungkin next episode baru ada ya. Biasanya sih di tanggal-tanggal 10-an gitu kan biasanya untuk YouTube kita. Aduh apa nih kok ada merah-merah pak? Hah? Oh ada nih. Potensialnya bagus sih, cuman ya mohon maaf. Mungkin, aduh. Oke boleh deh, satu. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak juga pak. Oke jadi ntar guys, jadi yang dari Italia tetap dia cari kiper lagi guys, cari kiper yang memang benar-benar bagus banget. Oke dari Italia cari kiper lagi, kita nggak butuh yang lain juga kan, kita hanya fokus di kiper aja. Menurut gua sih ya memang itu yang kita butuhkan banget untuk sekarang ya. Ya Longo 57 rating ya, susah sih. Mungkin kalau kita pinjemin bisa gitu loh. Positioningnya masih 49 pak, jelek banget positioningnya pak. 49 itu jelek banget cuy. Apa yang bisa kita harapkan gitu loh, positioning seperti itu pak. Dia bakal salah posisi terus untuk mengambil bola gitu ya, seperti itu guys. Tapi ya udahlah teman-teman, jadi gitu aja dari gua. Thank you sekali buat semuanya. Dan next episode udah siap, Napoli dan juga Juve akan menghadang kita. Dan sekarang kita masih berada di posisi yang kedua ya, masih di bawah Napoli sang pemuncak klasemen. Jadi artinya next episode itu kan penting banget, karena kita menghadapi tim peringkat pertama dan tim peringkat ketiga. Kalau kita kalah menghadapi Napoli dan Juve ya jelasnya mereka akan semakin ke atas. Kalau kita menang ya kita bisa mungkin mendekati Napoli terus, atau menjauh dari kejaran Juventus. Ya Juventus sekarang beda 1 poin doang dari kita guys gitu. Oke lah kalau gitu, terima kasih sekali lagi buat semuanya, dan sampai bertemu di next episode bersama Como Youth Academy pastinya. See you on the next video. Bye bye. Mantap.